Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Islamofobia. Islamofobia adalah istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. Istilah itu sudah ada sejak tahun 1990-an, tetapi menjadi lebih populer setelah peristiwa serangan 11 September 2001. Pada tahun 1997, Rodney Matrans, seorang Inggris, mendefinisikan Islamofobia sebagai rasa takut dan kebencian dari Islam, dan oleh karena itu juga pada Muslim menyatakan bahwa hal tersebut merujuk pada praktik diskriminasi terhadap Muslim dengan memisahkan dari kehidupan ekonomi sosial masyarakat, ekonomi sosial dan kemaslahatan bangsa. Di dalamnya juga ada persepsi bahwa Islam tidak mengenai norma yang sesuai dengan budaya lain, lebih rendah dibandingkan budaya barat dan lebih berupa ideologi politik abengis daripada berupa suatu agama. Langkah-langkah telah diambil untuk peresmian istilah ini berjalan Januari 2001 di Stockholm International Forum on Combating Intolerance. Di sana Islamofobia dikenal sebagai bentuk intoleransi seperti xenofobia dan antisemitisme. Berbagai sumber telah mensugestikan adanya kecenderungan peningkatan Islamofobia sebagai diakibatkan serangan 11 September, sementara lainnya berhubungan dengan semakin banyak Muslim di dunia barat. Dalam bulan Mei 2002, European Monitoring Center on Muslim and Xenophobia atau UMC mengeluarkan laporan berjudul Summary Report on Islamophobia in the EU after September 11, 2001, yang digambarkan peningkatan Islamophobia di Eropa sejak 11 September. Para pengunggah mengkritik konsep itu diduga dapat penyalahgunaan saat menggali kritik Islam yang sah dan membuatnya sebagai mitos. Penulis novel Islam Salman Rushdie dan teman-temannya menantangi manifesto berjudul Together Facing the New Totalitarianism di bulan Maret 2006 menyebut Islamofobia adalah konsep yang buruk, mencampurkan kritik terhadap Islam sebagai agama dengan stigmatisasi terhadap para penganutnya. Sekian dulu pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.